Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya Rizal Kurniawan Tutorial. Channel ini membahas tentang teknologi unboxing dan tutorial. Nah, berita datang dari produk gadget ternama atau produk maupun Android ternama datang dari Nokia. Dilansir dari berita online dari tempo.co yaitu bocoran HMD Atlas muncul disebut miliki chipset Snapdragon 4 Gen 2. Hasilnya yaitu HMD Global tampaknya sedang mempersiapkan ponsel murah lainnya untuk pasar AS setelah peluncuran 5 awal tahun ini. Dibocorkan oleh tipster teknologi @smash_60 yang dikenal kerap berbagi detail perangkat HMD mendatang di media sosial X. HMD Atlas disebut-sebut akan menjadi penerus Nokia G400 yang diluncurkan pada 2022. Bocoran tersebut memberikan gambaran sekilas tentang desain ponsel melalui sketsa dan gambar render. HMD Atlas body datar dengan modul kamera berbentuk persegi panjang di bagian belakang. Bagian depan menampilkan bezel tipis dengan lubang bezel. Yang mode kamera selfie gambar rendernya menunjukkan ponsel dalam warna olive green, tapi maksudnya tetapi memungkinkan ada kemungkinan maksudnya ada varian warna lain juga. Dikutip dari Gizmo China, panel layar HMD Atlas dikabarkan berjenis IPS LCD seluas 6,64 inch dan resolusi Full HD Plus dan refresh rate 120Hz. Handset ini kemungkinan besar didukung oleh chipset Snapdragon 4 Gen 2 dipasangkan dengan RAM 8GB dan pilih panas 128GB. Bagian kamera kabarnya mendapat sensor utama 48MP dengan aperture f1.8, ditambah lensa ultrawide 5MP dan sensor depth di bagian belakang. Untuk selfie, kamera 16MP akan ditempatkan di dalam lubang pansul. Baterainya berkapasitas 5500 mAh yang kabarnya mendukung teknologi Quick Charge 4.0. Pilihan konektivitasnya meliputi 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, dan NFC. Ponsel juga dikatakan melakukan penyimpanan yang dapat diperoleh melalui slot kartu microSD, pemindai jari yang dipasang di samping, dan jack headphone 3,5mm untuk audio kabel. Bocoran lebih lanjut, mengklaim HMD Atlas akan berukuran 163,75,8,75mm dan berat 210 gram. Harga untuk varian 8/128GB diperkirakan dibanderol 239,99 dolar AS, namun belum ada kabar mengenai tanggal peluncurannya. Nah, itu tadi berita datang dari produk gadget ternama atau produk maupun Android ternama datang dari produk perusahaan yang merilis Nokia yaitu HMD. Yaitu dilansir dari berita dari tekno.tempo.co yaitu bocoran HMD Atlas muncul disebut memiliki chipset Snapdragon 4 Gen 2. Nah, terima kasih sudah menonton channel ini, jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share, tombol tombol loncengnya agar selalu mendapat notifikasi tentang video saya tentang teknologi unboxing tutorial dan agar terlihat terus kembang. Terima kasih.